klik gambar yang ada di situ. Dengan mengklik gambar yang akan kita masukkan. Bu Arista, tadi ada yang request suaranya terlalu kecil, mungkin mic-nya dideketin. Ini selanjutnya akan tampil seperti ini. Moderatornya siapa ya? Saya Bapak Berti, Pak. Gimana, Pak? Ini sih di satu kan? Halo. Sesi satu kan ini? Halo ya Pak Iwan, ini sesi satu tadi karena Pak Iwan termasuk di handle dulu sama Bu Berti. Oh ya, berarti masih saya kan moderatornya. Ya lanjut moderatornya dengan Pak Iwan. Bu Berti silakan dipandu oleh Pak Iwan selanjutnya ya. Silakan Pak Iwan. Ya. Ya dulu Bu Berti, mohon maaf Bapak Ibu. Urusan sebentar. Ya, kita silakan presenter melanjutkan paparannya. Ini akan ada tulisan di sini.
misalkan tidak jadi kita back ya, misalkan kita mau ekstra misalkan opsional.
apabila kita mau membukanya lewat aplikasi di sini. Jadi hanya cara mengklik di tanda di sini kita harus mengekspor hasil tadi, klik ekspor. Kemudian kita simpan dengan
kemudian di semua semua file, kemudian di internal, terus di master, atau di export, atau bisa kita buka di video. Nah, di video lokal ini ada yang tadi, ini lagi. Nah, akan tampil seperti itu. Jadi tanpa mengekspor, kita nggak akan menjadikan kanaster menjadi video. Jadi dengan diekspor itu, jadi kita nggak perlu membuka software-nya. Jadi kita bisa langsung ke pembuatan hasil video-nya. Begitu, Bapak Ibu. Dimatiin bu share-nya.